Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan di sini saya akan membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar topik profil pelajar Pancasila. Nah, kali ini saya memilih sosialisasi profil pelajar Pancasila pada murid. Dimensi profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Profil pelajar Pancasila merupakan perwujudan profil pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Posisi pelajar Pancasila dalam kebijakan nasional adalah sebagai rujukan untuk perancangan standar kompetensi lulusan atau SKL dan penyusunan prinsip-prinsip pembelajaran. Nah, untuk yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kualitas keimanan dan ketakwaan pelajar Indonesia yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang dapat diamati. Elemen yang memuat di pertama di sini adalah akhlak beragama, 2. Akhlak pribadi, 3. Akhlak kepada manusia, 4. Akhlak kepada alam, yang kelima akhlak bernegara. Untuk dimensi yang kedua, berkebinekaan global, perbedaan bukan suatu ancaman tetapi kekayaan yang saling melengkapi dan menyatukan bangsa Indonesia. Nah, elemen di berkebinekaan global ini yang pertama mengenal menghargai budaya, 2. Komunikasi dan interaksi antar budaya, 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan, yang keempat berkeadilan sosial. Dimensi yang ketiga adalah gotong royong, kemampuan melakukan kegiatan bersama dengan sukarela untuk memudahkan tercapainya tujuan bersama dengan dilandasi rasa peduli, ingin berbagi, adil, tanggung jawab, dan hormat terhadap sesama. Elemen yang memuat dari gotong royong di sini yang pertama kolaborasi, 2 kepedulian, 3 berbagi. Dimensi yang keempat mandiri, yaitu kemampuan mengenali potensi dan kekurangan diri melalui kegiatan refleksi untuk dapat mengevaluasi, mengidentifikasi, menganalisa situasi diri dan lingkungannya sehingga dapat menetapkan strategi terbaik. Nah, elemen yang termuat dari mandiri yang pertama pemahaman diri dan situasi, yang kedua regulasi diri. Dimensi yang kelima kritis, yaitu kemampuan berpikir secara adil dan terbuka sehingga dapat membuat keputusan secara tepat berdasarkan data dan fakta yang mendukung. Nah, dari elemen kritis ini yang pertama memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, 2. Menganalisis dan mengevaluasi penalaran, 3. Merefleksi pemikiran dan proses berpikir, 4. Mengambil keputusan. Dimensi yang terakhir, 6, kreatif, yaitu kemampuan berpikir yang memunculkan gagasan baru dan pertanyaan-pertanyaan serta tindakan dan karya nyata baik yang ditujukan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Nah, elemen yang termuat dari kreatif yang pertama menghasilkan gagasan yang orisinal, 2. Menghasilkan karya dengan tindakan yang orisinil, 3. Memiliki keluasan berpikir dalam mencari alternatif solusi permasalahan. Nah, demikian tadi aksi nyata dari topik profil pelajar Pancasila. Ini saya sertai dengan dokumentasi waktu saya memaparkan pada murid, dan ini merupakan bukti umpan balik dari siswa saya. Mudah-mudahan apa yang saya sharekan ini bisa memberikan
manfaat buat teman-teman semuanya. Salam Bapak Ibu Guru hebat, semoga kita bisa ketemu di aksi nyata selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.